Debat Capres-Cawapres putaran pertama akan dilakukan Kamis ini di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Berbagai persiapan pun terus dilakukan hingga malam ini. Untuk mengetahui seperti apa persiapan di lokasi debat, berikut laporan Bunga Ayu dan Gilang Ramadan. Ya pemirsa, debat putaran pertama Capres-Cawapres Pemilu 2019 akan dilakukan esok 17 Januari 2019, tepatnya di Hotel Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan. Berbagai persiapan telah dilakukan hingga malam hari ini, seperti persiapan sound system, lighting, hingga properti yang lainnya. Seperti yang ada di belakang saya saat ini pun, panggung yang megah sudah berdiri. Panggung ini merupakan tempat untuk mengutarakan aspirasi dari masing-masing kubu, baik pasangan capres-cawapres nomor 1 maupun nomor 2. Dan besok pun akan ada top issues yang dibawakan, yaitu hukum, HAM, korupsi, dan juga terorisme. Untuk berbagai persiapan seperti pengamanan, tim gabungan Polda, Metro Jaya, dan juga TNI sudah mempersiapkan lebih dari 1.500. Pastinya, esok akan ada titik pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Hotel Bidakara. Maka masyarakat diharapkan untuk lebih cermat titik pengalihan arus lalu lintas. Dari Jakarta, Bunga Ayu dan Gilang Ramadan, iNews melaporkan.